Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Liman sa'a minkum ayat taqadama ta'akhir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Wira Usaha Bapak Valentino Densi MBA beserta segenap jajaran. Yang saya hormati Ketua Bidang Takmir Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Bapak Kiai Haji Muhammad Sohib MA sebagai pelaksana, secara khusus Saudara Akbar Zainuddin Kepala Sub Bidang Pelatihan sebagai penanggung jawab acara ini. Yang saya banggakan Pak Muhammad Jazir ASP, beliau adalah Ketua Masjid Jogokaryan yang tak asing bagi kita. Para narasumber, bapak-bapak, para pengurus, pengelola masjid seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan juga ada dari kaum ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan acara pelatihan masjid mandiri membangun ekonomi umat berbasis masjid ini di Masjid Negara Masjid Istiqlal yang kita banggakan. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang mencintai beliau, mengikuti ajarannya berpendapat Al-Quran hadis sebagai pedoman yang kita yakin mampu menyelamatkan kita dunia wal akhirah, dan insyaallah kelak kita mendapat syafaatnya. Salam hangat dan hormat dari Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Bapak Dr. Duta Besar Kiai Haji Muhammad Muzammil Bashuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak bisa hadir bersama kita. Pertama, beliau baru pulang dari haji, dan kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, hari Selasa tepatnya, abangnya atau kakak kandungnya, almarhum Dr. Maftuh Bashuni, Menteri Agama pada periode Bapak yang lalu, telah mendahului kita. Semoga almarhum tempatkan pada tempat yang baik isinya. Amin. Atas nama Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, tentu memberikan apresiasi dan dukungan yang sungguh-sungguh terhadap kerjasama kita. Tadi sudah Bapak Ibu saksikan penandatanganan MOU antara Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal bersama Majelis Taklim Wira Usaha dipimpin oleh Pak Valentino Densi. Mungkin Bapak sering melihat di TV, sering baca bukunya. Yang saya bukunya itu hampir hafal, Satu Keluarga, Satu Pengusaha. Jadi Bapak bisa bersama-sama mendapatkan secara langsung ilmu dan pengalaman beliau. Ini merupakan komitmen kita sebagai masjid negara, sebagai pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan dakwah, pusat kegiatan tarbiyah, dan pusat sosial lainnya, tapi juga kita ingin menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis masjid.
Beberapa bulan yang lalu, periode pertama kita di awal Januari, kami mengundang Bapak Valentino Denci ingin membuat sebuah program bagaimana masjid sebagai pegangan ekonomi umat. Maka dapat kita sepakati kita akan membuat pusat pengembangan ekonomi berbasis masjid. Jadi pusatnya itu insya Allah di Istiqlal. Mudah-mudahan nanti juga ada pusat di provinsi, juga ada pusat di kabupaten kota, dan juga pusat di kecamatan-kecamatan. Kenapa ini menjadi penting kaum muslimin? Ketika kita ingin menyebut membangun peradaban Islam, apalagi kita tahu bahwa Indonesia adalah negara terbesar di dunia. Guru geografi saya pernah menyatakan, saya enggak pernah ngukur, Pak. Indonesia itu besarnya sama dengan 27 negara Eropa. Bayangkan, 27 negara Eropa yang kita kenal Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, ngumpul menjadi satu, itu baru satu Indonesia. Dan umat terbesar Islam di dunia itu adalah Indonesia. Karena itu sebagai masjid negara, sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan, pusat ibadah, tapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis masjid. Kaum muslimin, ingin saya jelaskan beberapa hal. Ketika kita ingin membangun kekuatan umat, tentu kekuatan yang kita bangun pertama adalah kuwatut tauhid. Ini tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita abaikan. Saya membaca tulisan Pak Valentino Denci, mungkin dikoreksi kalau salah, tapi juga beliau membaca dari sumber yang lain, ternyata di akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun belakangan ini, umat kita sudah 2 juta lebih murtad. Mudah-mudahan data ini tidak benar. Saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan data ini tidak benar. Nauzubillah. Kedua, harus kita bangun kekuatan ibadah, kuatul ibadah, sebagai manifestasi keimanan. Di mana? Di masjid. Kuatul ilm, kekuatan ilmu pengetahuan. Ternyata dari 500 negara universitas Islam yang ada di dunia, lebih kurang 500 universitas Islam negara-negara di dunia, ternyata mudah-mudahan juga saya salah baca, tidak juga banyak di antara universitas Islam menjadi universitas terbaik di dunia. Bahkan profesor, doktor banyak lahir di dunia itu di Israel. Ini juga menjadi penting, kuatul il. Tetapi tidak kalah penting adalah kuatul mal, kekuatan ekonomi. Nanti insya Allah Pak Valentino akan jelaskan. Bicara ekonomi sepertinya harus kita buka mata. Saya selalu ingat dengan kata-kata, maaf Adinda saya ambil, kalau kita tanya misalnya pada umat Islam, apa contoh perduki payah? Apa Pak? Apa contoh perduki payah? Salat? Bayangkan Pak. Jadi kata Pak Valentino, kenapa tidak kita jawab menjadi pengusaha? Jadi sudah harus kita perbaiki cara pandang kita, mindset kita bahwa ekonomi penting. Bukankah 28 tahun Nabi berdagang, hanya 23 tahun Nabi berdakwah? Barangkali ini yang ingin kita buka pandangan, dan mana bagaimana aksinya
dalam rangka memberdayakan fungsi masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi. Inilah yang kita maksud acara kerjasama ini, dan saya bersyukur dan berbangga ternyata hanya lewat internet ya, hanya lewat dunia maya, tanpa undangan resmi, hadir mendaftar 2.000. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehingga memang dari sisi komunikasi tidak efektif. Tapi ingin kita nyatakan hari merupakan syiar akbar kita. Betapa pengurus masjid seluruh Indonesia ingin menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi. Istiqlal sedang merencanakan, mohon doa restunya. Kita ingin buat plaza mini yang islami. Sesuai enggak itu? Ketika orang cari kopiah, cari baju muslim, cari pakaian muslim, cari mukena, itu dicarinya bukan di mall, tapi di masjid-masjid seluruh Indonesia. Amin. Kemudian juga kita sedang kerjasama buat food court islami di Masjid Istiqlal. Tentu juga bisa masjid provinsi, masjid kabupaten, masjid kecamatan. Sehingga orang tidak hanya ngopi di Starbucks, ngopi di tempat-tempat lain, tapi mereka ngopi sambil habis sholat subuh. Mereka ngopi sebelum subuh atau ba'da isya dan seterusnya. Kemudian juga kami mohon doa restu, kita dalam merancang, membuat, memperbaiki, karena kita sudah punya di Istiqlal, kita sudah punya supermarket. Saya ingin ada di Indonesia, setiap provinsi, kabupaten, dan kecamatan, masing-masingnya juga ada minimarket. Sehingga orang tidak hanya Indomaret, orang tidak hanya hipermarket, tidak hanya yang lain, tapi mereka belanja di masjid. Di mana-mana banyak pengajian, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak himbau setiap ibu-ibu pengajian pada hari Ahad misalnya, pada hari Jumat, belanjanya di masjid. Prelah belanja di Indomaret dan supermarket lainnya. Insya Allah nanti secara lebih teknis sampaikan oleh para narasumber kita. Semoga acara ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan membuka semangat baru kita dalam rangka masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, para pengelolanya tidak hanya mengurus bagaimana sholat 5 waktu, sholat Jumat, 2 sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi juga tempat umat berhimpun, tempat umat mencari solusi kehidupan, baik menyangkut akidah, sosial, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi inilah ingin kita kembangkan. Semoga Allah memberikan keberkatan acara kita pada hari ini. Baik sekalian, perlu saya ingatkan kata-kata bijak dari orang yang sangat kita kenal, orang yang sangat kita kagumi, almarhum Kiai Muhammad Nasir. Apa kata-katanya? Ketika umat Islam beribadah di masjid, maka tidak ada orang yang peduli, dibiarkannya saja. Tapi ketika umat Islam beramai-ramai masjid, membicarakan ekonomi, maka akan diawasi. Artinya apa? Orang-orang lain memang tidak suka kita bicara ekonomi. Kita disuruhnya berzikir saja, kita disuruhnya ibadah mahdoh saja. Tapi kita tidak mau seperti itu, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun Al-Quran, hadis menjelaskan Islam boleh abai daripada kewajiban ekonominya. Apalagi kita umat Nasir, jikalau umat Islam sadar akan hal-hal politik, maka siap kamu akan dijungkir balikkan. Sehingga kekuasaan pun sudah tidak milik kita, ekonomi pun sudah tidak milik kita. Jauh
kalau sempat ibadah juga tidak milik kita. Islam adalah agama yang khaffah. Islam adalah agama yang paripurna, bicara semua hal, aspek dan kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberkati. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Bidang Tarbiyah, khususnya Kasubbid Pelatihan. Ini Adinda Akbar Zainuddin ini, kalau Bapak sering baca buku Manjadda Wajadda, ini penulisnya. Jadi yang menjadi narasumber nih orang-orang yang qualified ini nanti akan menjadi narasumber. Yang tak terkenal tuh saya saja. Nah, cuman saya menjadi pimpinan kan begitu. Saya tahu bagaimana kondisi masjid daerah Pak, karena saya berasal dari Riau. Ada dari Riau enggak nih? Ah, ada alhamdulillah. Jadi saya tahu di Riau sudah ada, perlu dicontoh bukan Jogja saja. Mohon maaf nih Pak. Di Riau sudah ada masjid paripurna namanya. Di situ ada sekolah. Di situ juga akan dibuat supermarket, dibuat food court dan lain sebagainya. Jadi perlu juga sekali-kali acara di Riau. Bukan promosi tidak. Artinya apa? Sudah mulai ada kesadaran-kesadaran umat betapa masjid tidak hanya bicara soal ibadah semata-mata. Demikian dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas izin kita semua, acara pelatihan masjid mandiri yang kita beri tema dengan membangun ekonomi umat berbasis masjid, kerjasama Badan Pelaksana Pengabdian Istiqlal atau BPPMI dengan Majelis Taklim Wirausaha, saya nyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai usaha kita semua. Tepung tawar, tepung sejati, tepung anak si Raja Pati. Hari ini kita berkumpul pengurus masjid seluruh Indonesia dalam rangka silaturahmi. Semoga Allah memberkati. Amin. Ya Rabbal Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.